Junius Taripar Huta Barat SSI MSI anggota DPRD Sumatera Utara menyerahkan bantuan asintan berupa hand sprayer dan kultivator untuk 20 kelompok tani di Kabupaten Tapanuli Utara. Bagi puluhan kelompok tani berasal dari Kecamatan Sipaholon, Siatas, Barita, Garuga, Pangaribuan, Sipahutar, Pagaran, Adian Koting, Siborong, Borong, dan Muara. Sebanyak 20 kelompok tani di Kabupaten TAPUT mendapat bantuan alat mesin pertanian asintan prapanen dari pemerintah provinsi melalui anggota DPRD Sumatera Utara. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh anggota DPRD Dr. Junius Taripar Huta Barat SSI MSI didampingi Kabid TPH Provinsi Sumatera Utara Bapak Heru 5 Desember 2023. Mewakili kelompok tani dari Desa Sigotong, Kecamatan Pangaribuan, kelompok tani sukses bersyukur petani Taput mendapat perhatian dari pemerintah provinsi melalui anggota DPRD Sumut. Bantuan asintan tersebut, kata perwakilan, sangat membantu petani dalam mengolah sawah agar hasil pertaniannya maksimal. Dr. Junius Taripar Huta Barat mengungkapkan, ada 20 unit bantuan asintan dari aspirasi masyarakat yang diserahkan kepada kelompok tani Kabupaten Tapanuli Utara, yakni 20 unit pompa air, 8 unit hand traktor, 4 unit hand sprayer dan kultivator, dan 20 unit untuk kelompok tani di Kabupaten Tapanuli Utara. Junius Taripar Huta Barat meminta petani memanfaatkan dengan baik bantuan asintan tersebut. Di samping itu, lahan yang ada juga harus dimaksimalkan agar petani sejahtera dalam rangka peningkatan kapasitas petani untuk memaksimalkan produksi pertanian. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat. Edward CP Hutapea Palapa TV mengabarkan.